19 November tahun 2022. Tarikh keramat yang menentukan hala tujuh negara tercinta. Wahai rakyat yang ku cinta dan kasihi, bangunlah, selaklah selimutmu dari terus lena didodoi, dodoi, didodoi dengan lagu kasih. Walaupun tilammu emas, cadarnya intan dan berbantal lengan tidurmu. Maaf, itu lagu. Walaupun era vaksin sudah berlalu, hakikatnya jalan hidup kita masih penuh liku dan onak duri. Selama 2 tahun, pengalaman telah mendewasakan dan mematangkan fikiran. Pahit getir yang telah dilalui telah menjadi guru yang sejati. Bukan maksud rakyat mencurigai, tapi sekadar berhati-hati. Kerana kita tidak rela, bakal ada antara kita yang kecewa. Masih lagi lagu. Saya sangat sedih dan terharu bila memikirkan masih ada insan yang mengikat perut di saat kita meneguk air Starbucks dan membelikan anak kita Kinder Joy. Sedangkan kita cuma hidup mewah di atas kekayaan ibu dan bapa kita. Masih ada juga insan yang belum mampu tersenyum di saat kita tertawa, umpama kita sahaja satu-satunya manusia yang dikurniakan mulut untuk ketawa. Wahai golongan pemuda dan pemuli harapan bangsa dan negara, sesungguhnya di atas bahu kalianlah terletaknya satu amanah yang besar, iaitu mengurus tadbir negara kita di masa akan datang. Bangkitlah demi memilih pucuk kepimpinan yang benar-benar mampu dan bertanggungjawab mengurus negara. Pilihlah mereka yang menjadikan rakyat sebagai kroni mereka dan bukan ahli keluarga, sanak saudara, sepupu sepepan ataupun jiran-jiran mereka. Kerana andalah penentu kepada golongan rakyat yang kurang bernasib baik. Ianya bukanlah perkara kecil yang boleh dipandang sebelah mata. Kerana jika silap memilih, maka meranalah kita di atas pilihan tersebut. Maka pilihlah ia kerana keikhlasannya dalam menjaga kebajikan rakyat, yang sanggup turun padang membantu rakyat setiap masa, yang sanggup menangkap bom tangan melindungi rakyat, yang sanggup melempar tangan ke arah pisau yang cuba menyakiti rakyat, yang melompat ke hadapan kereta api untuk menyelamatkan rakyat. Pendek kata, yang melakukan apa sahaja untuk rakyat dan juga bukan untuk mencari nama, kemasyhuran, kemewahan atau undi rakyat semata-mata. Pemuda-pemuli yang bijak akan menilai mengikut kacamata ketulusan, integriti dan accountability yang terdapat pada seseorang bakal pemimpin atau hala tuju perjuangan yang diikutinya. Pilihlah mereka yang sanggup bermain hujan dengan anak-anak kita, yang sanggup berkongsi kesusahan dengan kita, yang sanggup mencium tangan kita semasa berjabat, yang tunduk menyeret tangan di lantai ketika berlayar di hadapan kita. Kerana great morals will form great honesty. Akhlak yang hebat akan membentuk kejujuran yang hebat. Cukup-cukuplah hati kita membeku kerana mengingatkan kata janji manis mereka yang sebelum ini kita dilambung angan-angan dan belayan manifesto mereka. Kejamnya. Akhir kata dari saya, simpan dadu dan tetapkan hati. Yakinkan diri dengan apa yang kalian lihat saat ini. Kerana itulah jawapan sesungguhnya pada apa yang harus kalian pilih. Demi rakyat, demi negara. Assalamualaikum. Okay. Hey, payung. Apa?